Halo guys, kembali lagi bersama gue Erwin dari Mainkan Channel. Jangan salah guys, channel itu N-nya lupa, aneh udah ganti slogan. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan like ya, agar kami tetap semangat temani kalian. Jadi teman-teman, MIC ganti slogan. Idenya baru kemarin sih. Dan ini kan slogan itu, halo guys, kembali lagi bersama Erwin dari Mainkan Channel. Jangan salah, channel itu N-nya 2 ya guys, bukan 1. Itu kan sudah bertahun-tahun ya. Udah hampir 3 tahun kayaknya. Jadi sekarang kode dirubah itu agak susah-susah lah. Udah kebiasaan, patok kebiasaan. Nah, kenapa sih dirubah slogan Mainkan Channel? Karena sekarang sudah banyak banget yang bertanya, Om Erwin masih jualan ikan diskus? Om Erwin ikan diskus ada, masih banyak gitu. Beda banget sama dulu. Kalau dulu, Om Erwin ikan diskus berapa harga gitu kan, saya sekian. Nah, akhirnya gue cari penyebabnya, kenapa sih banyak yang bertanya atau berpikir gua sudah tidak main diskus ya. Mungkin salah satu penyebabnya mungkin ya. Ya karena terakhir-terakhir ini kan konten gua banyak kan di arwana nih. Mungkin itu yang menyebabkan orang berpikir, wah Om Erwin udah gak main ikan diskus nih. Sebenarnya enggak, masih alhamdulillah kepercayaan dari para customer masih bagus. Alhamdulillah penjualan berjalan terus. Breeding juga kan, gue udah breeding gitu kan, udah nambah juga kan tempat untuk breed, jadi dipisah. Jadi gak mungkin dong udahan. Tapi kalau selama udah jadi seller ya pastinya harus tetap konsisten. Dan alhamdulillah dipercaya juga sama customer-customer. Nah, seiring waktu sebenarnya jauh hari udah ada konsep. Gue juga pengen nambah ilmu kan dari jenis-jenis ikan lainnya. Dan salah satunya arwana. Opsinya kan ada arwana, predator, atau mungkin ikan-ikan hias lainnya. Tapi gue pilih arwana. Karena kenapa? Karena satu, memang ikan asli Indonesia. Kemudian kedua, dia punya harga cukup stabil. Dan ketiga, ketika seiring waktu saat gue belajar di kontes arwana, itu banyak hal yang incredible lah, menakjubkan lah menurut gue, baik dari sisi penghargaannya terhadap arwana maupun tingkat pemahamannya. Ya banyak hal baru yang gue temuin yang membuat gue makin semangat. Makanya konten banyak banget tentang arwana, karena itu gue sambil terus belajar. Dan gue tipe orang yang gak mau di konten tuh mengedukasi itu asal, biasanya itu pasti udah gue praktekin dulu. Gue gak mau gue mengedukasi orang cuma katanya, terusnya gue enggak. Biasanya gue tipenya, gue praktekin dulu, gue lihat hasilnya, baru gue sharing ke teman-teman. Jadi terus belajar banyak hal, termasuk ini poliodon. Seiring waktu arwana ketemu, diskus ketemu caranya. Nah sekarang tingkat rumit lagi, belajar lagi nih ikan perubakala poliodon. Tapi kalau ini sih hanya sebagai pencapaian lah, yang oh gue udah seneng kan rasanya kalau oh gue udah bisa piara ini, wah ketemu teman yang hobi juga tuh kayaknya seneng banget gitu kan. Apalagi kalau bisa berbagi-bagi sharing yang seperti gue lakukan ke teman-teman penonton, kayak nanti gue sharing tentang pemeliharaan poliodon, kesulitan maupun menyenangkannya ataupun pengalamannya. Jadi balik lagi, gue akhirnya punya ide mengkhususkan diri di arwana dan diskus. Itu sudah lama ada di kepala gua, ide gua. Malah sebenarnya tadinya 3, tapi sepertinya terlalu banyak tidak baik juga buat gua. Terlalu tidak ada yang khusus, jadi gua mengkhususkan diri di 2, di arwana dan diskus. Nah, berarti mau nggak mau, karena tadi orang banyak yang berpikir gua dan diskus, akhirnya gua berpikir gimana supaya orang tahu bahwa gua nggak udahan. Justru gua keduanya harus berjalan ke depannya. Cuma kemarin seiring waktu lebih banyak arwana, karena memang gue lagi tahap terus mencari pengalaman-pengalaman yang baru. Jadi sekarang sudah saatnya keduanya gue gabungkan, baik untuk dalam pemeliharaan, dalam penjualan. Karena kemarin mikirin apa ya, bikin slogan baru deh supaya kalian tahu bahwa di Mainkan Channel memang mengkhususkan diri di arwana dan diskus. So akhirnya kemarin dapat ide. Jadi ini kedepannya akan jadi slogan Mainkan Channel. Ya walaupun sering salah, mohon dimaafkan, karena ya udah bertonton begitu ya. Slogannya gimana? Slogannya jadi Assalamualaikum
Halo guys, kembali lagi bersama gue Erwin dari Main Ikan Channel, spesialis diskus dan arwana. Keren gak? Keren gak? Komentar. Terusnya kalau bilang bagus-bagus, bilang jelek-jelek gak apa-apa. Oh, kalau ada mau kasih ide-ide juga boleh. Masih bisa, kita tampung nih. Itu kan baru ide awal gue tuh. Jadi spesialis diskus, kan diskus bulet. Diskus dan arwana. Arwana kan jalan gitu tuh. Gimana-gimana ya? Bagus gak, Din? Baru tau kan lo, Din? Baru kemarin idenya. Idenya itu di Cibubur, lagi di Family Mart, beli kopi, tata-tata udah ping gitu. Oh my god. Wow. Ya udah teman-teman, di konten ini hanya gitu aja sih, pengen sharing-sharing. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Apalagi doakan semoga Main Ikan Channel makin terus sukses, bisa mengisi akrim-akrim kalian dengan diskus dan arwana yang bagus-bagus, yang premium tapi tetap dengan harga yang terjangkau. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. BTW jangan lupa kalau mau kasih komentar ada di, boleh tulis di kolom komentar. Kalau merasa kontennya bermanfaat, bantu sharing ke teman-teman. Tapi yang pasti kalian harus subscribe dan like. Oke.